Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Sambung kembali pengajian kita ikab bab yang ke-41, larangan agar jangan bersahabat dengan orang yang bukan ahlillah. La tashab man la yunhibuka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Maksudnya, jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya dan tiada menunjuk akan dikau atas Allah perkataannya. Dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawanan demikian itu, iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang umur dia. Dan adalah himmahnya, ta'aludnya pada Allah Ta'ala terangkat daripada segala makhluk yang tiada minta tolong dalam segala hajatnya melainkan kepada Allah Ta'ala, dan tiada tawakul ia dalam segala pekerjaan melainkan atas Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya. Maka tiada memandang ia baginya perbuatan dan tiada menghendaki ia bagian nufusnya. Dia nafas-nafas, nupus ternupus. Nupus ni, nafas tu terhenti. Barulah kita boleh melihat di alam ghaib. Dan adalah dalam segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki. Syarak daripada tiada tashyir. Dan inilah sifat yang arif dan orang yang muwahidin. Dan kata Sayyid Abdul Salam rahimahullah ta'ala, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia, maka sebenarnya adalah ia memberi kejahatan akan dikau. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas amal, maka sebenarnya adalah ia memberi Allah akan dikau. Dan harap badan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas Allah, maka adalah ia memberi nasihat akan dikau. Dan kata Abu Hasan Al-Sazini rahimahullah ta'ala, jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atas dirimu. Atasmu. Ya, orang yang mengambil kesempatan daripada kita lah. Maka yang demikian itu terlebih sangat jahat, dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau atas diri, atas dirinya. Begitu juga orang yang melebihkan kita lah. Sedekah dia teraniaya lah, dilebih ke kita pula. Maka yang demikian itu sedikitlah yang berkekalan. Dan bersahabat engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati syahadatnya, membukakan segala yang baik. Orang yang jalannya jugalah kerana satu jalan. Dan kata Syekh Junaid rahimahullah ta'ala, apabila dikehendaki Allah pada seorang murid itu kebajikannya, maka dijatuhkannya kepada sufiah dan ditegahkannya bersahabat dengan segala orang yang ramai. Biasa orang ramai ni dia cerita hal dunia lah. Hal mutu, hal khirtah, kelapa sawit. Macam-macam hal lah. Pada hari-hari dia cerita pasal tu, dia cerita sambung, cerita tak habis-habis, tak putih-putih. Hal perempuan cerita. Dan kata setengah orang yang sufiah, dan jangan engkau bersahabat dengan bersahabat daripada manusia melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan, supaya ada demikian itu bagimu dan engkau kepadanya bersamaan. Dan kata Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, dan adalah segala taifah daripada orang sufiah itu tiada mengisah mereka itu melainkan atas orang yang empat perkara. Tiada memberat setengahnya atas setengah, iaitu jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata sahabatnya baginya, puasa engkau, dan jikalau puasa sahabatnya sekalian masa, maka tiada berkata sahabatnya baginya, berbuka engkau. Dan jikalau tidur sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya baginya, jaga engkau.
Dan jikalau solat sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya, tidur engkau. Akan setengahnya dan bersamaan dengan berdan bersamaan segala ahwalnya kepadanya, maka tiada bertambah kerana puasanya dan solatnya, dan tiada kurang kerana berbukanya dan tidurnya. Dan kata mereka itu, apabila bertambah kepadanya sebab amal dan kurang sebab meninggalkan amal, maka berceralah itu terlebih memberi sejahtera bagi agama. Dan inilah kebajikan berhimpun dalam sahabat saudara yang soleh, dan syekh yang memberi nasihat dan menegakkan akan nikah bersahabat dengan segala orang yang ahli ghaflah, ahli yang lalai, iaitu terlebih jahat hal daripadamu. Kita nak baik, dia pula lari. Jadi tak payah bersahabat lah orang itu. Bercerai maknanya tinggalkan lah. Itu maksud dia. Dan bab yang ke tebuk-tebuk ni, cahaya muka surat sikit. Bahas pasal nak pergi ekspres ni. Perihal zuhud dan warak, bab yang ke-43. Dan hanya senya adalah zuhud itu terlebih afdal daripada segala amal, kerana bahawasanya husnul amali tataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahap uki fi maqamatil lil inzali. Baik segala amal itu daripada kejadian baik segala hal, dan baik segala hal itu daripada bersungguh-sungguh dalam segala maqam yang turun daripada Allah Ta'ala. Yakni kerana bahawasanya baik segala amal itu, amal yang itu, zuhud. Dan barang yang jadi daripada selesai hati yang mewajibkan bagi tiap-tiap amal yang soleh daripada kejadian baik segala hal, iaitu segala amal yang batin yang mewajibkan bagi zuhud, dua, zuhud dan ma'rifat. Ma'rifat ni kenal lah, kenal Ta'ala. Dan mahabbah, cinta kasih. Dan baik segala hal, hal itu iaitu ma'rifat dan mahabbah dan yakin. Dan barang yang jadi daripadanya, daripada itikad dan perangai, daripada tahqiq dalam segala maqam inzal, iaitu yang beroleh faedah daripada yang turun, yang datang atas hati daripada segala makna asma' dan sifat. Asma' Allah lah, sifat Rasulullah. Maka dengan segala yang turun daripada Tuhan dan adalah tawajuh daripada hamba. Maksudnya pada perkesan tawajuh itu, dapatlah sisi orang ataupun rosio. Maka apabila dikenaki pada hamba itu akal kebajikannya, maka dilimpahkan atasnya daripada segala ulum dan ma'arif. Ma'arif ini pengenalan lah. Ulum ni apa? Ilmu. Maka jadilah baginya baik segala halnya, iaitu yang jadi wasilah, yang jadi perantaraan bagi baik segala amal. Dan kerana inilah diisyaratkan Imam Abu Hamid rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hamid siapa dia? Imam Ghazali dia. Dengan katanya, tak dapat tiada bagi tiap-tiap makan itu daripada ilmu dan hal dan amal, maka ilmu itu jadi hal dan hal itu jadi amal. Dan kata setengah mereka itu, maka barang siapa baik hatinya dengan segala nur, yang barang siapa telah suci taatnya daripada segala ilat, maka baiklah segala amalnya. Maknanya bermula dari hati. Hati itu selemah-lemah iman. Kalau hati itu kuat, maka dia akan melimpah keluar kepada lafaz dan apa perbuatan itu sendiri. Jadi Abu Bradus dulu pasal nak sambung bab lain, nak tulis tajuk panjang-panjang ni, jadi tak boleh buat lebih pada 3 bab. Jadi tak muak dia punya title tu.
Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung sekejap lagi.